Ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, anak saya itu susah sholat orangnya, Ustaz. Sudah saya doakan siang hari, siang malam, Ustaz, tapi kok sulit dia sholat, Ustaz. Mari kita belajar kepada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa doanya Nabi Ibrahim ketika berharap kepada Allah? Nabi Ibrahim berharap dan bermunajat kepada Allah. Itu Nabi, Pak. Kekasih Allah, Khalilullah. Bapak moyangnya para Nabi. Datuk moyangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan kami, jadikan saya ini orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku, ya Allah, yang malas salat, keturunanku yang enggan ibadah, keturunanku yang tidak mau sujud kepadamu. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa memukimkan salatnya kepadamu. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin ditentukan satu hal. Apakah dia bergantung kepada Allah atau hanya bergantung kepada manusia? Kalau dirinya hanya bergantung kepada Allah, dia akan bahagia. Tetapi jika hidupnya digantungkan kepada manusia, boleh jadi dia tidak menemukan kebahagiaan. Jangan terlalu berharap kepada sesama makhluk. Sebab apa yang bisa dilakukan oleh makhluk hanya semata-mata karena Allah yang mengizinkan. Maka hanya banyaklah berharap kepada Allah, memintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah semata. Sementara pekerjaan itu hanya sebab dan wasilah. Bukan harta yang kita punya itu yang mencukupkan hidup kita. Bapak, saya mencintai Indonesia. Sebagaimana Allah mencintai hambanya. Seburuk apapun saya, tapi ketika saya takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar, mengakui dosa saya kepada Allah, mengakui kelemahan saya kepada Allah, pada saat itulah saya yakin dan percaya Allah memandang saya sebagai kekasihnya satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد النبي ورسوله وبعد. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para alim, para alamah, para habaib, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, terkhusus kepada guru kita semuanya, Kiai Ahmad Yani, Kiai Syamsuddin, yang saya hormati Al-Habib Najib, Habib Najib Al-Ghadri, para ustaz-ustaz yang tidak saya sebutkan namanya, tapi mudah-mudahan beliau semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para hadirin, ibu-ibu sekalian dan bapak yang dirahmati Allah. Bu, hujan ya. Tetap ngaji atau pulang? Korcek bit abit kiai. Ilmu nak tak masuk, saya boleh lagi kemikil mulih naik. Engke pancen dengan nyaman di atas kiai. Aing kan lemak. Kulis apa orang Nek Ahmad Yani.
Kendek budia rimun yang cenggakkan. Tu cepah paringi aing ken lemak menikah. Kenyang tak kenyang berbek sebeda lagi. Mak pah beda panitia kati nikah. Gelak sarang kiani ngereng kiai derek. Apa yang bahaya nombor darah? Macam yang ingkap kiri. Apa gelak kula lebuan-buan lemakan lepaniknya seantar ke WC. Lagi tambah ni kecer-cer lagi kula. Allah, mih pacek tega nareng buk makong. Keman terselamat dekapi. Kendek budi caunjang boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Saya sebenarnya malam ini hadir yang kedua kali ya kiai ya. Sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu saya hadir di masjid yang di sebelah sana yang dibangun oleh ulama kita, oleh guru kita Kiai Abdul Samad bin Kiai Haji Fathul Bari bin Kiai Ismail, yang beliau salah satu pejuang ummah, salah satu tujuan utama, salah satu misi ulama adalah himayatul ummah, yaitu mengayomi umat sesulit apapun, seberat apapun, dan seperti apapun keadaannya. Maka insya Allah para ulama-ulama, para kiai, para habib, dan para pejuang-pejuang agama Allah, tujuannya tidak ada lain, hanya meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malu rasanya jika malam ini saya diminta kembali untuk menyampaikan tausiah. Karena sesungguhnya yang wajar ngaji itu saya, Pak. Yang wajib ngaji itu saya. Ini beliau ini walaupun lebih muda dari saya. Umur panjenengan berapa? 25. Berarti saya di bawah sampean, Kyai. Beliau 25, saya baru 23, Pak. Karen 23, Pak. Kenapa saya selalu menyampaikan sama istri saya, kalau ngajikan anak, mondokkan anak itu mbok yang guru-guru yang punya sanad yang jelas gitu. Saya ini senang dengan ilmu hadis, Pak. Saya masih ingat dalam kitab Muqaddimah, dalam Muqaddimah Sahih Muslim dijelaskan bahwa al-isnadu minad-din, sanad keguruan di dalam agama itu wajib dan penting. Laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalau orang menyampaikan hukum Allah tanpa adanya sanad yang jelas, maka niscaya dia bicara hukum Allah itu sesuai dengan kehendaknya sendiri, bukan berdasarkan kepada hukum Allah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ini karena kadung diundang ini. Ya sebenarnya saya ini berat untuk nyampaikan, Pak. Cuma ya mau diapain? Saya sudah jauh-jauh dari Pontianak diundang kemari. Alhamdulillah atas izin Allah. Kalau bukan karena Allah yang nolong kita, Pak, tidak mungkin kita sampai di tempat ini. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sempat, bukan karena waktu kita yang luang dan lowong. Kalau bukan Allah yang menolong kita, tak mungkin kita duduk di tempat yang mulia ini. Maka ketika kita salat selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita salat sekalipun bukan karena kita mampu, Pak. Kita salat bukan karena kita tahu bacaan doanya. Kita salat bukan karena kita sehat. Semata-mata karena Allah memberikan pertolongan untuk kita agar kemudian kita salat dan sujud kepada Allah. Jadi penting bagi kita malam ini. Saya biasanya kalau ceramah di Pontianak itu sebentar, Pak. Paling lama ya 1 jam. Maka karena ini Singkawang, saya tambah waktunya nanti 1 jam 1 menit, Pak. Eman kari ucau kantori. Gelek panitia sudah menyampaikan itu. Siapa panitianya ini? Ustadz siapa barusan? Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan. Yang sambutan barusan. Ahmad. Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Aduh, mun dari songkok macam banyak abisena, Pak. Ojo dukelan kalimpa. Ini kecocok untuk len molot, Pak. Umpamana tak oleh plastik, cukup ke songkok. Seborana, Ustaz Inki. Umpamana tak sesuai, okorna pada magi gula. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
begitu mencintai kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah tidak layak, apakah tidak pantas bagi kita umat yang selalu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas rasa cinta dan rasa rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Setiap pandangan Nabi adalah pandangan kasih sayang. Setiap ucapan Nabi pasti mengandung ilmu dan hikmah di dalamnya. Dan apa yang dilakukan Nabi adalah kebaikan di dalamnya. Maka sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita dikumpulkan dalam keadaan penuh kebahagiaan. Kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi dengan tujuan dan harapan bukan sekedar di dunia ini, tapi kelak kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari itu, di hari kiamat, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Tidak ada satu kekuasaan selain kekuasaan Allah yang mutlak. Di saat ayah tidak mampu menolong anaknya, anak tidak akan mungkin peduli dengan ibunya, ibu tidak akan peduli dengan anaknya, siapapun tidak akan peduli dengan orang lain. Semuanya hanya peduli kepada dirinya. Hanya satu hamba Allah yang selalu memperdulikan yang lain, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Nabi, inna awlan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling pantas kelak duduk di sampingku, tidak jauh denganku, kata Nabi, adalah orang yang banyak membaca salawat kepadaku. Semoga salawat kita ini diterima oleh Allah karena kemuliaan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, kita kelak duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Ma'wa, surga tertingginya Allah Azza wa Jalla wa Ala. Saya mohon izin ini Kiai Ahmad Yani, mungkin ceramah saya nanti saya campur-campur saja ya Pak Kiai. Ini kepala ini campuran Pak ya. Bahasanya campuran ya. Pola bedereng coba nih Pak. Bede. Coba gimah. Paling coba timur. Nyabreng ke Madura. Saya dulu sering ditanya Pak. Kulu mereka seringin, saya sama teman-teman sama jamaah selalu diperdebatkan sampai sekarang. Ustadz Zen itu orang apa? Katanya. Ceramah di daerahnya Jawa pakai Jawa katanya. Ceramah di kampungnya Bugis ngomong Bugis. Katanya. Ceramah di orang Sunda ngomong Sunda. Ceramah di kampungnya Dayak ngomong Dayak. Jadi mereka ini sampai sekarang masih berdebat tentang saya. Akhirnya mereka tanya, walaupun malu, Pak Kiai ini sebenarnya orang mana? Saya jawab, saya orang Indonesia, Pak. Enggak, sukunya. Oh, suku saya dua, Pak. Ini kanan kacir ini, Pak. Kan sukunya kanan sama kacir, Pak. Bukan Pak Yaye, maksud kami itu Pak Kiai, kenapa selalu berbahasa orang lain? Kami mengira dulu Pak Kiai itu orang NTB. Kami mengira dulu Pak Kiai itu orang Makassar. Kami mengira Pak Kiai itu orang Batak. Kami pernah mengira Pak Kiai itu orang Sunda. Kami pernah mengira Pak Kiai itu orang Jepang. Ya fitnah, mun kok cak ring Jepang kok ana. Ring Jepang tepote. Saya sepote haram coba gigi melolo kan. Saya jawab, Pak, saya mencintai Indonesia. Sebagaimana Allah mencintai hambanya. Seburuk apapun saya, tapi ketika saya takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar. Mengakui dosa saya kepada Allah, mengakui kelemahan saya kepada Allah, pada saat itulah saya yakin dan percaya Allah memandang saya sebagai kekasihnya satu-satunya. Kenapa saya percaya sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah itu sudah menetapkan dirinya bersifat kasih sayang. Seburuk apapun keadaannya, Allah tetap melihatmu sebagai orang yang pantas untuk dicintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mulai pakai bahasa Madura. Banyak Madura ndak, Bu? Oh, mani banyak nempuk ya kok. Kulemon atau ngengreng Madura ni kampung agle, Pak.
Karena dan gula tibi mbak dan gula ring metura. Mereka tanya ki, Pak Kiai orang mana? Saya jawab, saya orang Sampang, Pak. Bingung saya tanya. Sampang itu mana, Pak Kiai? Ya Sampang itu Jawa Timur. Iya, di sebelah mana? Nyebrang dari Surabaya, Pak. Madura kan, astagfirullah. Jelek kebele Sampang Madura itu. Gini, Pak, sampai nyebrang dari Surabaya, nanti ketemu Kabupaten Bangkalan. Geser sedikit Sampang, Pak. Geser ke sana, Pamekasan, ujung timur Sumenep. Berarti Pak Kiai, saya orang Sampang. Iya kan itu di Madura. Astagfirullahaladzim, Pak tak percaya kakek. Ajo Sampang juga. Akhirnya teman saya bilang, kalau ngobrol sama Pak Ustadz, sama Pak Ustadz Zen itu, jangan dilawan, norok hilang agarin dia. Kok. Saya andi ceritering Madura. Wong Madura ini sebenarnya pinter Pak Andi. Habib paham cak Madura bi. Cuma engki melolo. Pada sonik bini dan gule, istri saya itu paling cantik di situ tuh. Istri saya itu bahasa Madura tahunnya cuma dua, engki punten. Ada tileki sambian mau cerita sereng nik bini pasti jawab cuma engki punten. Cek kebetir tetap oning cak Madura cuma dua kiai. Muntak punten engki. Bedereng Madura naik haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Bedereng Madura naik haji. Tak tahu macah. Karena po bedereng Madura tahu ning macah tangki, Pak. Naik haji tak tahu macah, Pak. Tak oning tiket ben. Cek kursi nomor sana, romo-romo pah naik. Sereng Madura naik ke pesawat. Romo-romo tojuk ya de. Tojuk ikan dengan pilot. Loh, pramugari terkejut, Pak. Ini siapa? Mohon Pak, mohon maaf, Pak. Ini siapa, Pak? Saya, Dek Marlidin, Dek. Iya, maksud kami, Bapak ini mau kemana? Saya mau ke Mekah. Oh iya, Pak. Betul, Pak. Tapi mohon maaf, kursi yang di depan yang sedang Bapak duduki itu khusus pilot. Korosena pilot saya tuju, ya. Pak Eja, wabih sama turun. Lah, kan saya datang pertama, Dek. Siapa yang datang pertama? Dia yang duduk pertama. Lah saya lihat kursi ini kosong, ya sudah duduk. Bukan begitu, Pak. Betul jawaban Bapak. Tapi para penumpang kami persilakan untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor kursinya masing-masing. Dan Bapak harap tahu bahwa kursi yang sedang Bapak duduki ini kursinya pilot. Pak tanya, pilot itu apa, Dek? Pilot itu yang bawa pesawat, Pak. Kalau pilotnya nggak duduk di sini, pesawatnya nggak terbang, Pak. Oh, sopir. Pilot, ya kok cak sopir, Pak. Mundring Madura, deh. Ya udahlah kalau gitu, daripada nanti pesawatnya tak mangkat, saya ke belakang, Dek. Ke budi pun, nih. Ketujuk kok rasanya orang, boleh. Pun le tojuk, kiai, panjuk tojuk. Pas dating boleh pramugari. Mohon maaf, Pak. Sepertinya kursi Bapak agak berbeda. Silakan dibuka mana tiketnya. Oh, berkeluar. Tojo kursi A. Rompana kursi naban F. Mohon maaf Pak, kalau kursi F sekitar 2 atau 3 dari sini Pak. Bapak silakan mundur ke belakang. Dijawab boleh. Pakai salah boleh. Cengar yang kok lo kebudi. Di belakang itu kursi Dek. Iya sama Pak kursi. Ini kursi kan? Iya Pak sama kursi. Ya kalau sama-sama kursi kenapa rebut kursi Dek? Ini macam di kampung saya calon anggota dewan, Dek. Katanya. Cobalah anggota dewan itu bawa kursi masing-masing, Dek. Kan tak ribut, Dek. Kiyakin toh, kiyak. Bentar-bentar menikin, congocokin gajah menikah. Ini pola apa dengar yang kulak di doa gratis. Kan noleh tak oleh, gitu. Pohon lah tunjuk ke budi. Lu ini tak taning pelang tak alam pindah. Tunjuk kursi A. Pokoknya saya duduk di sini, Dek. Si Andi kursi A tak terima. Enggak, Pak. Enggak bisa ini, Pak. Pak Romoro, pilot ngebele. Saudara-saudara sekarang, para calon jamaah haji yang dirahmati Allah. Karena sebentar lagi pesawat akan segera berangkat. Tapi kami ada satu kendala, Pak. Ada salah satu calon penumpang kita yang mau melaksanakan haji bersikeras dengan nomor kursinya. Kira-kira apakah di antara saudara-saudara ada orang Madura?
Pak nunjuk tangan sing ngode. Saya Pak. Yentari pilot. Kenapa Pak pilot? Ini Pak. Bapak yang di depan ini kan orang Madura. Kursinya di belakang. Tapi enggak mau pindah. Jadi mohon minta bantuannya, siapa tahu Bapak bisa mengalihkan Bapak ini ke belakang. Oh, gampang itu, Pak. Saya orang Madura, tahu bagaimana caranya ngalahkan orang Madura, Pak. Yentarin. Kuamakni ko teh. Ke Mekah anak. Oh, ke Mekah. Anak hampir ke Mekah. Haji anak. Oh, korsena. Ingi kinto kelero teh. Korseyade benih, kebenih khusus ke Mekah teh. Loh, maksud tuh? Gere tapi bukan, Mak. Maksud tuh? Korseyade benih, ke Australia teh. Saya ke Mekah, ini nomor sampian F benih. Nika tak ada Pak ke Mekah, nak. Mun korseyade, tak ada Pak. Korseyade budis ada Pak. Engki nak aduh tak masuk akal nak kok. Aboh sampean pas tak berjanji, legi coba bi sampean tetep tujuk saya de, sampean tak itragi ke Mekah. Tetep itragi ke Australia sampean ni. Ku ambo Australia, wo cemot ni kok. Oh iya munde yang kok ngali ya ke budi kok. Artena orang bukeng se mokong, bakala bi orang pinter selaonan. Lepak kuadi sampean, Mak. Tapi tak pinter akal, kalah sampean, Mak. Buktinya aku lewat sampean 5 tahun sekali ini kalah kelito, Mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten, Pak, aku letak kampanye kena kerja menika, Mak. Cuk masuk ke hati, Mak. Aku lewat sampean malam bangkin cuma bahas bepejeng. Aku cuma bahas bepejeng, tak bahas lain lah. Ini ke resiko. Lekih hulamun pasal cerita tentang politik. Tak salimi bi panitian lah. Kan menteri beri banyak kan. Ya beri didi ya sara lah. Allahumma salli ala Muhammad. Bu. Halo ibu. Halo semuanya. Ibu. Cinta ibu kepada suami berapa persen? Hah? Satos. Marah apa cok mau ngomong kaki nah. Jenggo tahu kaki deh. Kaki kocak 100%. Tapi mau nerima telepon orang lemes suarana. Mau nerima telepon laki nece kasar. Beda telepon nyasar gai. Halo, selamat pagi, dengan siapa ya? Iko. Sampit bi sebini Roma. Iya, Anda siapa? Iko. Oh maaf ibu, ini salah sambung. Oh enggak, kamu sudah nyambung di hatiku, Iko. Mun kelake nak. Halo. Apa lek? Ini mbeh kaki kak, Iko. Aja mun kelake ne tibi ya. Pola ke yareng Bu Makong, Pak. Bu Makong ya. Marhaban. Saya dengar marhaban itu singkatan ya. Mar itu Madura, hanya harapan bangsa. Berarti orang Madura harapan bangsa. Berarti orang Madura itu orang hebat. Walaupun ampoi kalah kalian, tapi tetap hebat. Yuk, ibu bilang cintanya sama suami 100%. Saya tanya sama bapak. Pak, cinta sama istri berapa persen, Pak? Hah? Marah apa, Pak? 100 pinjam dulu. Bu, cinta sama suami tidak boleh 100%. 100% cintamu kepada suami punya potensi untuk disakiti. Jangan lagi ya. Paling benih kesamposen kiri belok kanan benih. Suami pun sama. Jangan 100% kepada istrimu sebab itu punya potensi untuk disakiti. Betul? Ijo pacur hadinna, Pak. Bu. Kalau ibu bilang 100% kepada suami, sah saja. Tetapi apakah memang iya seperti itu? Bukankah cinta kita yang sebenarnya adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Nabimu tidak akan pernah menyakiti hati dan perasaanmu.
Kita ini selalu berupaya agar orang merasa senang terhadap kita, sampai kemudian kita lupa bagaimana membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa cinta dan senang kepada kita. Bodoh orang yang tanya aki, "Napa saya kelaku sambian? Mi pas sampai lopo ke waktu nabejeng, mungkin kena asar menika mah. Aduh. Anu kento mak nggih. Nikel ari satu. Setoran macam sama banyak. Setoran ke pasera, mak. Aduh, jak mon kulange begaji sekoni ni bini ableut kiai ya, ko. Ongguan, Bu. Pak, ki ampo ableut rajine sambian. Ana apa mi ableut? Pola tak pati raja pesen apa? Gaji nak ini. Mun orang penikah manteng. Hat, pakai bahasa Indonesia saja. Kasihan yang lain, Pak. Ada orang yang kemudian lupa dan lalai kepada Allah ketika Allah memanggilnya melalui muadzin di masjid. Padahal panggilan Allah adalah panggilan yang terbaik. Hidup kita itu hanya antara satu solat dengan solat berikutnya. Selepas zuhur kita hanya menunggu asar, selepas asar kita hanya menunggu maghrib, habis maghrib kita hanya menunggu waktu isya, waktu isya hanya menunggu waktu subuh. Kenapa kemudian kita lalai kepada Allah? Padahal Allah sudah mengingatkan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka diciptakan oleh Allah begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ingat, hidupmu yang sudah diberikan oleh Allah, rezekimu yang sudah digratiskan oleh Allah, apa yang kita miliki semuanya hari ini hanya milik Allah. Kita ini hanya dapat titipan. Harta yang kita miliki titipan dari Allah. Kekuasaan yang sedang kita pegang itu adalah titipan dari Allah. Ingat, semuanya pasti Allah meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah Allah titipkan. Apakah kita mengira bahwa hidup ini tidak ada kewajiban dan tanggung jawab kepada Allah? Apakah kita mengira setelah hidup tidak ada kematian? Apakah kita menyangka bahwa setelah kematian tidak ada penghitungan dari Allah? Apakah kita tidak berpikir bahwa setelah penghitungan ada surga dan ada nerakanya Allah? Maka Allah datangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Allah Adam, Idris, Nuh dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak ada lain agar kita yang bernama manusia ini sadar akan tujuan kita diciptakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah tujuannya tidak ada lain hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Berapa lama waktu kita sholat dan berapa banyak waktu yang kita habiskan percuma di luaran sana? Sholat kita tidak membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Paling kuat kita sholat antara 5 sampai 10 atau 15 menit. Waktu itu seakan-akan begitu berat bagi kita. Sementara ketika kita duduk bersama yang lain, duduk di pasar, kita membutuhkan waktu sampai berjam-jam. Apakah kita mengira bahwa waktu itu tidak akan dihitung oleh Allah? Dan apakah kita menyangka bahwa duduknya kita malam ini tidak dipandang oleh Allah sebagai kebaikan? Semoga kita kelak dihitung oleh Allah di yaumil kiamah dengan hitungan yang paling mudah, karena kita telah menjadi hamba Allah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Fungsi kita manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Sementara sebagai khalifah tidak boleh lupa kepada perintah-perintah Allah, karena siapapun yang lupa kepada perintah Allah maka hidupnya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Ada orang kaya, hartanya berlimpah. Hartanya kalau dimakan bukan cuma tidak habis satu turunan, tapi mungkin sampai 7 turunan, 5 tikungan gak habis-habis duitnya, Pak. Dari 5 turunan sampai 7 tikungan, kita tak ada besena. Tapi apakah itu menjadi jaminan kebahagiaan hidupnya? Belum tentu. Ada orang yang mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, kenapa rezekiku hari ini sedikit, ya Allah? Sementara rezeki yang di sana itu banyak dan berlimpah, ya Allah. Apakah ada yang salah dengan doaku, ya Allah?
Apakah ada yang keliru dengan permintaanku, ya Allah? Ibu. Ibu. Bu. Lebih enak kaya apa miskin? Pejelas marah. Mempongki dinai tua gini bingkore. Lebih senang kaya apa miskin? Be yang kutang binit, dok si mata duitan kena. Yo, pengen kaya banyak harta tapi tidak bahagia, atau miskin hartanya sedikit tapi bahagia? Miskin tapi yakin. Mari kita doakan ibu-ibu ini, mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Nemu di madah. Su kedinga ki su. Yeh kedinga ki yeh. Tan kedinga ki tan. Nur. Ti. Man. Dul. Dullah. Kedinga ki dul. Jo bini ne jo. Lebih baik miskin tapi aku selalu bahagia. Cek lemak anjo benar. Yo. Lebih baik dapat uang 1 juta tidak salat atau 10 ribu tapi salat? Cek tahu kan ngomong reng dinal. Ada gini ngakir. Tiap bulan orang ngantri 300.000 BLT sampai tak bejeng duhur lho. Mana boleh sampai 1 juta jia? Telur atau saya buta apa jeng duhur gie? Tanya Aki, minta apa jeng duhur Vi? Ki ngantri gie? Ki mentak nak mentak apa jeng tahun le? Wah, bisa serobot gie? Bu, rezekimu tidak akan pernah ditukar oleh Allah. Karena seandainya kita tidak tahu di mana alamat rezeki, yakin rezeki itu pasti tahu di mana rumah kita. Dengkadeng guluban sambian mangkat pak. Ini kan mungkin rata-rata kerjanya apa pak Giai? Tani ya. Oh banyak lah kembang gih. Seaman pak. Seaman. Loh ini macam mojen pak. Ini tore porop. Kule bebe sambian naik kantong. Aduh katin apa nih Giai? Lebih cepat lebih baik ya. Engki saya kita aman dia. Ya. Saya kisah pemutihnya lontor dia. Ya. Aduh sambil totop deh. Ya. Tak kau bulu nak anu je ngal tor. Apa nyaman re? Bulu mata anti badai je. Setiap bukti kincang pada bulu mata anti badai. Hari mumpung angin keluar lah ada piangin je. Ada orang ditanya, kenapa anda tidak sholat? Saya tidak sempat Pak Kiai, kenapa tidak sempat? Saya mencari rezeki, bukankah mencari rezeki juga tugas saya? Aduh, iya munde yang kau tak tahu saya jawab pun begitu. Begini Pak, rezeki itu memang Allah kirimkan untuk Bapak. Tapi Bapak harus tahu siapa yang memberikan rezeki, maka berterima kasihlah kepada yang memberi rezeki. Cara berterima kasih yang paling mudah kepada sang pemberi rezeki hanya dengan sujud kepada Allah. Allah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasera orang si iman ke Allah mengamalkan perbuatan yang baik dengan dasar iman kepada Allah. Mukmin laki dan perempuan yang beriman kepada Allah, maka Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Orang si apejeng, orang si asujud ke Allah, lepas salat, lepas sujud mencari rezeki Allah, Allah jamin kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Hartanya tidak banyak tapi tenang di rumah. Suami berangkat bekerja, istri mengambil sajadah,
salat sunat 2 rakaat salat duha. Selepas solat duha berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan suamiku, ya Allah berangkat mencari rezekimu, ya Allah bimbing suamiku, jauhkan dari perkara yang haram, dekatkan kepada perkara yang baik. Walaupun tidak banyak membawa uang, tapi yang penting apa yang dia bawa itu rezeki yang halal, ya Allah. Daripada bawa banyak, ya Allah, tapi hasil dari korupsi, berarti korupsi mengambil milik orang lain. Kalau ngambil milik orang lain, berarti itu namanya sadaqallahul azim. Selesai kan? Faham, Bu? Faham? Karena sudah faham, mari kita tutup dengan doa. Marah apa, Bu? Engkau ini lapar di Pontianak, Bu. Di penelitian ku beri, persilahkan kiai. Ku beri sampai setia. Hari macam tak abis itu ceramah. Hari soko macam lecelep, ya. Si celep benih masuk angin, Bu. Nangkau nang keluar, benih kan? Artinya apa? Lede esen pun, mon, mereng, tapi leki cenci, mon ochen katin apa? Berokah. Ini kan risit ini ibu. Tapi risit mulai pada raja manik ibu. Mon. Orang seibadah ke Allah, pas nyari rezeki na Allah, senal rezeki na sekoni, tapi dasar ibadah ke Allah. Sebelum mangkat alaqoh, mangkat nyari rezeki, ibadah dimin ke Allah, laporan ke Allah. Si alaqoh bangunan, atua ke Allah, ya Allah, mantar rezeki gula tadi rezeki saya halal. Bareng ngaki ke anak bendering bini, insya Allah menikah tadi barokah. Banyak orang yang sesoki, tapi Odin tak sehat, Pak. Banyak orang yang Odin biasa, tapi sehat, Pak. Anak pemangkin banyak penyakit, Mak. Banyak penyakit, senyaris tidak ada obatnya. Datang ke dokter, tanya ki dok, saya ini kalau duduk agak lama dokter, berdiri mata berkunang-kunang, dok. Oh, itu mungkin kolesterol bapak sedang naik. Jadi harus gimana, dok? Mulai besok bapak jangan makan daging. Jawab, cok toking nemu setahun sekalian. Aja pun idul adha mun badan yang beli. Datang lagi ke dokter, dok. Kenapa semakin lama badan saya semakin tidak nyaman, dok? Dokter bilang, oh, setelah dicek dan diperiksa, ternyata gula darah bapak sedang naik, berarti keseimbangan tubuh bapak sudah mulai berkurang, kesehatan bapak sudah mulai melemah. Datang boleh ke dokter, dok. Saya ini, kalau setiap tanggal 27, 28, dan 29 akhir bulan, kepala suka pusing, dok. Pikiran suka melayang-layang, dok. Oh, itu penyakit bulanan, Pak. Penyakit apa itu? Tagihan, Pak. Caranya gimana, dok? Alaqoh. Lah mungkin, Pak. Cekun cuma alaqoh melolo, Pak. Tapi kutu oning abe. Oh, pekerjaan itu hanya sebab. Pekerjaan itu hanya sebab. Tapi yang paling penting adalah bahwa di balik pekerjaan yang saya lakukan, tujuannya adalah mencari rezeki Allah yang bisa menyebabkan saya kuat untuk ibadah kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, ketika rezeki Allah tambah, jangan pula semakin bertambah jauh kita kepada Allah. Justru ketika Allah menambah kebaikan dalam hidup, harus semakin dekat kita kepada Allah. Sama dengan Ki Ahmad Yani, semakin banyak santri harus semakin takut. Semakin alim seseorang harus semakin tunduk dan tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Pasir orang yang tawadhu merendahkan hatinya di antara orang lain. Dia tidak merasa bahwa dirinya paling alim, dia tidak merasa dirinya paling hebat, dia tidak merasa dirinya paling mampu. Tapi menganggap dirinya paling lemah di antara orang lain, Allah akan mengangkat derajatnya. Kurang hebat apa Firaun? Firaun itu satu-satunya raja di dunia ini yang kerajaannya sangat hebat dan kuat. Kurang hebat gimana Firaun? Tapi kemudian Allah menghancurkan dirinya. Kenapa? Ada kesombongan di dalam hatinya. Maka saya meminta kepada Allah cuma satu. Ya Allah,
jika seandainya karunia ini adalah kebaikan bagi diri saya dan orang lain, ya Allah, maka tetapkanlah itu, ya Allah. Tapi jika seandainya itu menjadi sebab diriku merasa lebih hebat dan sombong di antara orang lain, ya Allah, Engkau yang paling tahu apa yang pantas untukku, ya Allah. Maka malam ini kita duduk di antara orang-orang saleh, duduk di antara dzurriyah guru kita, Syekhuna Fathul Bari bin Ismail. Saya ingat nasihat guru saya yang paling mudah. Guru saya pernah bernasihat, solahul ab sababun li abna'is salih. Orang tua yang baik, ibu bapa yang salih, datuk nenek yang salih dan salihah akan menjadi sebab anak keturunannya akan menjadi orang salih dan salihah. Kalau ayahnya ahli ibadah, insyaallah anaknya akan ahli ibadah. Datuk neneknya, ibu ayahnya ahli zikir, insyaallah anaknya akan jadi ahli zikir. Ibu dan bapak ini ahli sujud kepada Allah, anaknya akan Allah jadikan sebagai ahli sujud. Jangan pernah menyalahkan anak, tapi kemudian kita tidak pernah melihat dan memandang diri kita masing-masing. Maka malam ini Allah mengingatkan untuk kita semuanya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, kata Allah, pasir asaos, saya balik dari jalan Allah. Siapapun yang berbalik dari jalannya Allah, dari hukum-hukum Allah, siapapun yang lupa dan lalai kepada Allah, siapapun yang menganggap bahwa ibadah itu tidak baik, tidak wajib kepada Allah, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka Allah pasti menjadikan kehidupannya kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak tenang, kehidupan yang gelisah dan tidak menghadirkan kebahagiaan dalam hidup. Kenapa? Karena dia lupa bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Senau sekonik bu leku acara syukur kamu. Cara bersyukur paling mudah ketika suami ibu memberikan rezeki. Mulai dari kelakuan laki nai paringin arinya rele oleh nesetia re cuma oleh seket ibu. Alhamdulillah sekelangkong kak. Sampian matur sekelangkong ke Allah, pas matur ke selangkong, sekelangkong dek laki nai sampian, Allah seneng ngabes sampian. Beri seket ibu ki atole, polahi beda pole kak. Ade le dek cekan le. Anle sebulan le tak rokok surya le. Rokok apa kak? Cappuccino. Mi dek iya kak. Tahu kok lambat aku tak minta tu kak Ahmad Yasin. Tu aman tersoki ya. Ya salah kak. Minta tu bi kak kita era-era kak. Memang Ahmad Yasin, Ahmad Yani juga berempa kak sohi nak kak. Cing pada benreng dia. Mi itu mulai. Aduh, cek bu nyai nak bocurat kan kau ekor. Mun bulanan tu kak, ampo ondung. Mi dah hilang ekor. Bagus sih Ahmad Yani dia. Mi dia ondung. Ia mun santri nak satos kak. Pasti tak majer telo polo orang. Telepon lo kali telur atau salah sengang juta kak. Aji pan bulan keduaan ondung kiai nak kak. Leki tak majer pole bulan kedua. Le belu belas juta kak. Oleh telur bulan itu telepon dari tuku beres. Bi Pak Apeng. Oh Pak Yani. Ini siapa nih? Anurak porok lepah. Ini Pak Yani toko beras aneh. Toko beras, Pak Apeng, Pak Apeng toko belat. Ada apa Pak Apeng? Lah pula-pula lupa. Pak Yani tahun bulan kemarin kan ngambil 1 ton ah. Itu belum bayar punya bon nih. Pas ngatungat dua ke saper ya lober. Masa pas tungat dua seni ke pangeran. Anu pangeran. Tepun lagi Yani. Kulikin tak mampu pangeran. Ini kalau tolo bulan santri tak majer pangeran. Tolo polo orang pangeran. Telepon lo kali telo ratus pangeran. Pas kali telo bulan, kak mahu dah pangeran. Lho ni kak mahu.
Lepas ada bantuan rajin sampian. Pan hari Jumat. Pangkat deh kak. Iya. Iya kak. Hati-hati jalan. Ceng lari Jumat. Temu leku satu. Lepas hari satu. Kol teluk leh jagain lagi. Jaga kak. Iku. Apa leh? Jaga. Aduh Allah. Dan lagi. Kan kesambut bi apa kak leh? Apa mi kesambut? Mi burun ngajak apa jeng tahajud? Jeng ko apa long ben kaki petole kor tahun tak nang tahajud iko. Anu kae. Odi ucem cek iso sanai ko. Ari kodung kita majer iko. Arya seragam pengajian bibunya ele tak kito ka. Marapa cara sujud ka Allah pon. Si sujud abit. Kita nyaki bi lah kan micabi di sasojud ke iya kan anu ke pangeran ka kan tungat tu apa iya macam mode macam cek rek bodoh ro ka bingko pai ke bele tapi ka iya ke bele siapa le ka Allah lah iko apa cangkak ke anu pangeran iko tang laki lah kon macam tak mati lancar iko pola je nemu cara lain ya niko. Ini Pak Sungging dia kagak pangeran. Iya canggih ya niro Allah baik kak. Iya makai bayang kui cara le. Iko. Iya dek remah kak. Oba mulai leku. Dek remah. Kuwa ke pangeran. Ano pangeran. Engkau cuma tak membodi sosar. Iko. Marah apa tolongin. Aduh ku tak cek kasar ding kakek kak. Iya cara alus tak beri le. Iko. Nindu channel le. Iko. Arab pun ring channel pun apa. Jeng belu patun le. Coba ring channel mana pun jangan ngadep kamu. Belum penjuru ke sam. Kulan dia datang ke Pak ring channel lillahi ta'ala. Jelas Pak, jelas. Anu lagi. Jelas asal lagi. Oke. Bukan mentak jelas bila turun apa. Kulan dia datang ke. Suka kerja sering kulan. Ini ke channel Pak. Kira ku tepan macuin mobil. Kulan kan tandik mobil. Datang ke sandik mobil. Ndak ceramah Pak Haji. Ndak Pak Yong. Istirahat masih. Boleh nanya tentang Islam Pak Haji? Oh, boleh nanya apa saja boleh. Tapi Pak Haji jangan marah. Iya, kamu belum nanya masa saya langsung marah. Ndak Pak Haji, gini, ini masalah doa. Kenapa dengan doa? Kenapa orang Islam itu banyak yang miskin, ha? Mana sekolah, Pak? Aduh, kiburulah cinci tak manas. Ada pertanyaan ke Boyan manas. Maksudnya gimana nih, Yong? Nah, Pak Haji marah kan? Gitu. Nyong, gue nyong. Serius, Yong. Pak Haji, kenapa orang Islam itu susah kaya? Yong, di dalam Islam itu kaya tidak dilarang dan miskin pun itu pilihan. Oh, gitu ya. Oh, bukan Tuhan punya marah kalau orang Islam kaya. Ini bah bade Tuhan marah-marah kena soki yo. Mun tak soki masjid teh bangun, Pak. Lah torot kula ben sampean tina odi sederhana beuin, lah odi macam ria. Mun pas sekampung pada pikirna mak masjid teh are-mare, Pak. Kula mun ditanya aki, Kiai, kalau saya sedekah sama Kiai, apakah kiai milih saya kasih 100 ribu saya ikhlas atau 1 juta saya tidak ikhlas? Ya milih 1 juta saya tak ikhlas enggak. Urusan ganjaran, urusan kaki ben pangeran. Pas ompamana leku pada tamu kiai ompamana. Anu kiai ini. Kula taro sedekah. Sedekah apa mak? Obeng kiai. Waduh, langsung kiai ini lain. Ini saya. Kenapa, Mak? Nikah dua, Kiai. Si amplop penikah 1 juta. Penikah hasil halal, Kiai. Oh, ini. Lihat nikah. Nikah saya agak tebalan ke sini, Kiai. Nikah 1 juta. Tapi olehnya nyambung, Kiai. Pertanyaannya. Apakah Kiai Yani pilih 1 juta yang hasil halal atau 100 juta yang hasilnya bung? Pilih sih gimana Kiai? Wah, pahit pilih dua entah lebur pun dia. Pilih salah situ nggak?
Ya Beb ya. Pilih salah satu. 1 juta halal atau 100 juta yang mengandung unsur haram? Mun kula haram rek, pur gelap rek. Ngalah 100 juta. Mendek lekas mari tang masjid. Urusan ganjaran apa jangka ki benar lah. Beni tang urusan dia. Cek toro kan ganja meneh ka mak. Macam tenda legu iku. Legu men sampean mangken meneh ka mak. Mun soro milih. Milih banyak tidak barokah atau sedikit tapi barokah. Milih sedikit, pilih sedikit tapi barokah. Kalau ibu pilih banyak tidak barokah. Di nama kita berkat. Sepenting tang wajah glowing iko. Berkat tak berkat urusan cebudian lah iko. Senika bu. Cantik itu relatif. Cantik menurut ibu belum tentu cantik bagi orang. Saya dengan istri saya 23 tahun sudah. Dan sampai hari ini saya masih berkeyakinan istri saya itu satu-satunya perempuan di dunia yang paling cantik. Ya karena berdetang bini, Bu. Ya mun entah noro yenje lah. Lah padek ya. Thank you, Giani. Aduh, kesokan nih. Lah gitu lah, Bu. Sama... Wahai suami-suami yang baik, wahai istri-istri yang baik, jangan pernah membandingkan suamimu dengan orang lain. Jangan bandingkan suamimu dengan suami tetanggamu. Karena sesungguhnya suamimu sedang menahan diri untuk tidak membandingkan kecantikanmu dengan kecantikan perempuan lain. Betul kok. Weh, atau buang budar kecedur. Dan begitu Pak, saya bukan suami yang sempurna bagi istri saya. Apa salahnya kalau menjelang subuh ya Kesam, suami itu datang sama istri. Kiai, kebiasaan saya sama istri sampai hari ini, sebelum menjelang subuh saya datang, saya bangunkan istri saya peluk. Bangun cantik. Marah apa gini ya kita? Polabi lagi nih dan celeki. Cek pas entarin bini, nampai cek keiban soko. Joko. Memang anak raka orang apa? Itu istrimu. Yang dulu engkau ambil dari orang tuanya. Dengan kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cek pas kotek ben soko. Cek sopu. Nantoka. Enggak kita hidung ngerok pada ngerbuy marah pedul kini ngaki dul mat kini ngaki mat benimat yani kini ngaki Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi kita semuanya yang kelak memberikan syafaat dari dunia hingga akhirat selalu memberikan kalimat-kalimat terindah untuk istrinya. Maka Allah mengingatkan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintah istrimu, madul din. Perintah istrimu apa? Salat. Pekengak ke bini nele. Ariala para sepu le. Mare nunggu bejang sepu. Noreng nunggu bejang sepu je kencerna lebih banyak eta nempeng oreng sejekeh pas. Adden. Lebih bagus rengti nunggu bajang sepuh. Wastabir alaiha. Sengak debun Allah. Pasabar beknah. Merintah anak. Merintah bini. Nabab bajang pasabar. Kenapa mikir pak? Kurang anu pak? Kenapa nak kuat dua? Allahumma salli ala Muhammad. Oh, tak apa keluar bergelok dul. Mau baca itu mungkin ada iya ke dul. Mana dul bingkwe tua gini dul. Ada majar apa gratis dul? Majar apa gratis ni kau? Asal apa ni gratis ki?
Mun lakaran ongku gratis ngereng tu aki si andi son panika manter masuk aswarga bener sonna. Ya pekol tibi lah. Coba aja ngunjangan kemat yani. Lain ini kapa? Saya nggak kengain. Mun binin kita apa jang bekenga? Benik ya. Kek laki yang botak bejeng. Oh. Sehingga. Pakai ngak bini nah. Perintah bini nah bebejeng. Masalah lain leki. Lo berapa jam? Wastabir alaiha. Sehingga pasal perbaan. Laki-laki terkuat di mana di dunia ini. Yang bisa tahan dengan ucapan perempuan. Ngering. Orang marhaban. Apakah bapak bisa tahan dengan omelan istri satu jam? Hah? Tak tahan. Pak. Kula. Mun lengiding orang bini. Acarama. Kula ni ke acarama ni pak. Acarama ni paling ngabit sejam setengah paling ngabit. Tapi biasa mun ni bini acarama kena macam mak. Acarama ke kula tak buambu mak. Tak metu titik, tak metu koma, mak. Tapi memang segitu, mak. Dimanapun, kan pernah ada satu cerita, di mana salah satu sahabat sedang duduk dan didatangi oleh sahabat yang lain. Sahabat ini ditanya, kenapa kamu murung, katanya. Itulah, saya datang ke sini mau curhat. Mau curhat apa? Mau curhat tentang istriku. Kenapa istrimu? Istriku di rumah. Sebelum saya kesini ngomel terus dari tadi. Jadi saya kesini minta nasihatmu, bagaimana caranya saya bicara nanti dengan istriku di rumah agar dia berhenti dari omelannya. Akhirnya sahabat situ, engkau sejuk toju idinna, nih kini ngaki, sejuk toju idinna tak boleh kau gerombai. Apa? Pada ngecepek ya saya rumah. Apalagi cuma istri kita pak, itu diantara istri para sahabat itu saling begitu. Tapi ternyata kuncinya cuma satu. Bersabarlah atas ucapan suamimu. Bersabarlah atas ucapan istrimu. Kalau istrimu berkata seperti itu, katakan dalam hati, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau menasehati diriku melalui lidah istriku yang sangat tajam seperti silet. Sabar kata Allah. La nas'aluka rizqa. Aku tidak pernah meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Malah sebaliknya, nahnu narzukuka. Kami yang menjamin rezeki kalian. Wal akibatu littaqwa. Orang itu kalau sudah melaksanakan perintah Allah, sudah sesuai dengan aturan Allah, bagaimana cara hidupnya sesuai dengan hukum dan undang-undang Allah, tidak perlu dirinya bersusah payah mencari rezeki. Justru rezeki yang akan mendatanginya karena Allah yang sudah menjaminnya. Apa? Wal akibatul taqwa, sebagai balasan terbaik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Besok saya masih ada kegiatan, Pak. Besok pagi saya di Sungai Selamat Siantan. Selesai saya minta agak awal, selesai jam 10. Saya karena besok langsung ke mana itu? Ke daerah Jangkang. Jangkang itu di Kecamatan Kubu sana. Jadi mungkin nanti saya ceramahnya tidak lama. Saya mohon maaf Pak Kiai. Saya tidak mungkin takut nanti saya ceramahnya tidak lama. Tapi walaupun tidak lama, mungkin salah satu di antaranya bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula sareng panjenengan kinto. Songko ungkunna. Hari ini mungkin usia saya sudah di atas 50, Pak. Lebih banyak mana yang sudah dihabiskan atau yang belum dihabiskan? Tentu yang paling sedikit sisanya, Pak. Cak aromasa. Ngonjok ki sehat. Tak umur ki 20. Tak ada, Pak. Tak ada bahasa menikah. Lekih pan situ. Aroma macam tak ada, okey. Arah, Pak. Ini samping ngering tira. Macam beton semua benyak. Bawa sehingga, Pak. Malaikat tak tanya berapa beton. Iya, kalau di Malaysia itu kalau dipanggil datuk hebat. Berarti orang kaya banyak duit. Mun datuk Indonesia tandik besi, Pak.
Arafah. Cik Abah Toto tak mampu beli komik. Laki, wartuan ruwai kok. Tak bisa, Pak. Tak bisa. Deng-deng saya sehat, mangkat ke ada, Pak. Saya sakit tak alam sehat. Malaikat tak deteng. Si aroma sengudi, si aroma oh masih lama, waktu hidupku masih panjang, untuk apa bertaubat hari ini, aku akan baik-baik saja, aku masih akan menikmati hidup. Hidupmu hanya hitungan detik, kalau bukan detik yang sekarang, detik berikutnya. Mungkin di atas pentas ini, abah kita yang di ujung sana, ngapunten bah, umur panjenengan sama apa bah? Ayah? Betong itu? Ikan? Sudah apa Pak? Sudah banyak. Tapi kan belum tentu Pak. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih sudah berapa menit saya ceramah? Ya, 1 jam 1 menit. Berarti selesai ya? Betul-betul hafal jenengan ini dari tadi. Iya 1 jam 1 menit ya, 1 jam. Sakteng kok ya. Suatu hari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirawihi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah menceritakan kepada sahabat Sahal bin Sa'ad, bisa dibuka nanti dalam kitab Mu'jam yang ditulis oleh Imam Tabrani. Kemudian hadis ini juga bisa ditemukan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Nanti juga bisa ditemukan dalam satu kitab. Kitab Mustadraknya Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, atani Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril pernah datang kepadaku dan memperingatkan aku tentang 5 perkara. Ya Muhammad, isma si'tah fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah sesuai dengan apa yang engkau inginkan, tetapi ingat ya Muhammad, sesungguhnya engkau pasti akan mengalami kematian. Pesan ini sesungguhnya sesungguh-sungguhnya untuk kita orang-orang yang beriman. Pesan Rasulullah melalui Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada sahabat Sa'ad, dan dari sahabat Sahal sampailah kepada kita hari ini melalui guru-guru mulia kita. Hal pertama yang harus diingat, kalau memang engkau mau, hiduplah sesukamu. Orang-orang, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, mau seperti apapun hiduplah, mau seperti apapun keinginanmu untuk hidup, hiduplah sesuai dengan keinginanmu. Tapi ingat, kalian pasti akan mati. Selepas mati, bukan mati-mati biasa saja, pasti akan ada pertanggungjawaban dari perbuatan. Siapa yang oleh ganjaran, siapa yang pada oleh, si ahli sedekah oleh, si ahli sedekah secerai pada oleh. Si nomor 2 dibunuh Jibril alaihi salatu wassalam, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang ingin engkau cintai. Mau cinta sama anakmu, cinta sama istrimu, cinta sama hartamu, cinta sama rumahmu yang megah, cinta sama jabatanmu yang hebat, cinta sama keadaanmu, cintai saja. Tapi ingat, engkau pasti akan berpisah. Pilihannya apakah kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Mau sehebat apapun rasa cinta kita kepada sesama makhluk, tidak bisa menjamin yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup selain cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang menjadi dasar kita mencintai yang lainnya. Yang nomor 3 kata Jibril alaihi salatu wassalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bih. Berbuatlah sekehendakmu. Kalau memang engkau mau berbuat yang baik, berbuat baiklah. Tapi jika seandainya engkau tidak mau berbuat yang buruk, berbuat buruklah. Tapi ingat, semuanya pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih dari itu. Sialokap hujung oleh,
Syatina bejeng markana kelakuan oleh. Yang nomor empat, wa'alam ya Muhammad anna syarfal mu'min qiyamuhu billail. Ya Rasulullah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin yang beriman kepada Allah ditentukan sujudnya kepada Allah di malam hari. Sudah selesai kita melaksanakan perintah Allah, salat lima waktu dalam sehari semalam yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hari ini perintah itu tidak dihapus dan harus terus. Kemuliaan seseorang itu, kata Malaikat Jibril, ditentukan oleh sujudnya kepada Allah di saat malam hari. Di saat orang lain sedang lupa kepada Allah, dia terbangun malam hari memenuhi panggilan Allah untuk salat. Beda, Pak. Orang yang ahli sujud di malam hari hidupnya tenang. Orang yang ahli zikir di saat yang lain sedang lupa kepada Allah, dia selalu berzikir kepada Allah, hidupnya aman. Hidupnya tidak pernah kerusuh. Hidupnya tidak gerasa gerusuh. Hidupnya tidak pernah membuat dirinya merasa cemas, was-was, apalagi takut menghadapi hari esok. Kadang-kadang kita mau tidur aja susah, Pak. Kok bisa? Iya, karena yang difikirin besok. Saya pikir leku. Aduh, leku nemu apa ya? Kita istirahat langsung susah. Padahal istirahat, tidur itu untuk istirahat. Sekitar tidur saya susah. Akhirnya mempena dan badan. Saya nomor lemak tabuni Jibril alaihi salatu wassalam. Wa'izzuhu istighna'uhu anin nas. Dan kehormatan seorang mukmin ditentukan satu hal. Apakah dia bergantung kepada Allah atau hanya bergantung kepada manusia? Kalau dirinya hanya bergantung kepada Allah, dia akan bahagia. Tetapi jika hidupnya digantungkan kepada manusia, boleh jadi dia tidak menemukan kebahagiaan. Jangan terlalu berharap kepada sesama makhluk. Sebab apa yang bisa dilakukan oleh makhluk hanya semata-mata karena Allah yang mengizinkan. Maka hanya banyaklah berharap kepada Allah, memintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah semata. Sementara pekerjaan itu hanya sebab dan wasilah. Bukan harta yang kita punya itu yang mencukupkan hidup kita. Bukan jumlah rupiah itu yang membuat kita merasa cukup dalam hidup. Cukup itu ditentukan oleh Allah dalam hati kita. Kalau kita merasa puas terhadap nikmat, walaupun itu jumlahnya sedikit, niscaya dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Maka ibu-ibu, nanti ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, anak saya itu susah sholat orangnya, Ustaz. Sudah saya doakan siang hari, siang malam, Ustaz. Tapi kok sulit dia sholat, Ustaz. Mari kita belajar kepada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa doanya Nabi Ibrahim ketika berharap kepada Allah? Rabbi ja'alni muqimas salah. Wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berharap dan bermunajat kepada Allah. Itu Nabi, Pak. Kekasih Allah, Khalilullah. Bapak moyangnya para nabi, datuk moyangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan kami, jadikan saya ini orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku ya Allah yang malas salat, keturunanku yang enggan ibadah, keturunanku yang tidak mau sujud kepadamu. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa memukimkan salatnya kepadamu. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Pak. Pak. Macam lecelep, Pak. Toh. Iki ni macam lecelep satu aja teng kiki ai. Iki kula ngarep dek bapak ben para ibu setujuh. Walaupun kita jarang bertemu, walaupun kita jarang sekali duduk bermujalasah seperti ini, mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan walaupun tempat kita berjauhan. Saling tuaki, Pak. Saling tuaki menter pertama kulban sampian penikah. Sapora ah setuju na tuhusan sarang Allah Subhanahu wa taala. Paringna odi sesai, sesehat, seselamat. Paringna anak setisi anak salih ban sesolehah.
semontuk ben sengaji nang madrasah, sengaji nang masjid ben langker, manter ibu kaate Nabi Allah, nerima ilmu dari Allah melalui guru-guru semulja, ben teti anak si husnul khotimah sareng kul ben panjenengan. Cek sos samargan anak kul ben sampean tau ning alako ba. Cek sos samargan anak ben kul ben sampean panika tau ning ilmu komputer. Enggak usah khawatir ketika anak kita tidak ahli komputer, Pak. Tidak usah bersedih karena anak kita tidak pintar matematika, Pak. Tidak usah merasa khawatir dan cemas ketika anak kita hanya menjadi pekerja biasa. Yang harus kita cemaskan, yang harus kita takutkan dari anak-anak kita adalah lemah iman, lemah akhlak, lemah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berharap kepada Allah, semoga anak-anak kita diselamatkan, imannya diselamatkan, ibadahnya diselamatkan, dan akhlaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Pak, mungkin benika Pak. Sampian masih aman di Singkawang, Pak. Saya tinggal di jalan 28 Oktober. Saya tinggal di kota Siantan, Pak. Siantan itu dulu orang menyebutnya Pong Santan. Iki, ya. Mungkin kota Siantan. Sekarang di pinggir-pinggir jalan itu, Pak. Sudah kafe-kafe di mana-mana, Pak. Bahkan sudah mulai beberapa bulan ini banyak tempat-tempat biliar sudah berdiri, Pak. Kalau Bapak mau lihat Siantan hari ini, berbeda dengan Siantan 20 tahun yang lalu, Pak Kiai. 20-30 tahun yang lalu, anak-anak masih ngaji di masjid. Masih datang bertalaqi kepada guru-gurunya. Alif, ba, ta, tha, jim. Masih baca Yasin bersama-sama, Pak. Hari ini anak-anak kita, Pak. Habis sholat sudah tidak di masjid. Bahkan waktu sholat jarang ketemu anak-anak, Pak. Di mana mereka pada waktu itu? Mereka ada di kafe-kafe. Mereka bermain di situ. Sambil main apa itu? Nah, Habib kok hafal, Bib? Jangan-jangan peserta juga. Aduh, saya teguh mungkin. Mun lambat yang Alif, ba, ta, sa, jim. Selebih bahaya boleh, mungkin penikah. Kulicur-cucuran. Sambil main penikah, Mak. Sambil main, ini asli main, Pak. Karena mungkin ada yang bahaya itu namanya judi slot, Pak. Judi slot di Indonesia penggunanya sudah 3,2 juta orang, Pak. Kejauh manus 1 juta kayak, Pak. Kalau dulu zaman dulu ya, Kiai. Orang dulu kalau mau berjudi, lambek. Bengesepo selambek. Saya tak faham agama. Judi paling iba aja, Pak. Seminggu sekalian mau hari Kamis. Hari Kamis ki. Nah. Pakun hari Kamis. Nah, pakun hari Kamis ki. Oh. Palagi banyak jemaah anak ki. Lemi oneng ki, lambe. Orang semangkat hari Kamis meniki biasanya ya Pak Ambu bimba kula, Pak. Ditanya ki dem majong. Alako ambo motor baik. Motor-motor dem majong. Motor dasar apa baik? Motor apa? Ya hari ini baik. Kenapa saya motor kisah gini? Nah? Mioning sama yang, Pak. Kula agak curiga. Lebih bahaya mungkin, Pak. Siantan berbeda dengan 30 tahun yang lalu, Pak. Singkawang saya tidak tahu. Nah, yang kita harap salah satu di antaranya, ya ini, marhaban. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotu kebeter, Mak. Kotu kebeter, Mak. Titimun anak kuluban sampean potaran kulo sareng panjenengan sedheje, diri mangken lengaci. Sebudian kuluban panjenengan masuk kuburan aman, Mak. Bodo maghrib tu aki. Allah mantere sapor amak ben bapak. Ben embuk beten kulo sebeli alam kubur aman. Malaikat dateng ya Rasul. Ya Rabat. Anak kaki mencapai hari. Share malaikat. Hari yang anak kaki deh. Oleh petai haki dua deh. Minta cukup telok. Ama ini kok. Lekun datang boleh malaikat. Apa boleh malaikat? Anak kaki rebe. Oh iya malaikat. Reng dimin pak tak oning sedekah. Mak. Si oning rebe. Esen apa ada sedekah. Mak. Kalau lambai protes bicara kancah. Sampian minta menggunakan istilah sedekah, Pak Kiai. Ising tang ngoreng-reng madure tak paham sedekah, Kiai. Saya tahu cuma rebe.
Rebe panika dari napa? Mungkin lambe mba jengin ding tuana kiai nah Rabbana atina. Bi emba emaknai Rabbana atena. Nah, jadi tidak nembak lambe mun arebe je sekutu saya paling dalam artena mun nyampeli ajem khusus untuk kiai nah. Cebeki bencocon. Lah kemba kula mak. Kula lambe pernah protes ke mba babini kula. Kula boleh mandi pontuk tan beluk sangat. Esora aduh rebe tacin merah. Mana jong? Kaki buruk mulai di pontuk pola pola andi ilmu naik. Napa ba? Tuan rebe cin merah cin poteh. Kula jawab. Ada kitab ba. Dalam kitab tak ada tuan rebe cin merah cin poteh. Jawab bimba. Imun tacin ba dalam kitab tak bisa baca jong. Ada celater kita pun. Maksud mbah. Bentuknya ini memang ini, tapi tujuannya sedekah. Bahasanya rebe. Lambak menorengnya sedekah, tak sebut senikah. Nikah kiai sedekah nak emak sarang embu beni. Mesti menggunakan kata tuman. Nikah mak keh tuman nak emak sarang embu. Lho, miki itu manin emak sarang embu pasti puto penikah. Kuleku ibu mon andi PC senau sekoni lengki ka kemat Yani. Assalamualaikum ke Yani engki. Kenapa ibu? Kula oneng ki ae. Oneng ngapa bu? Engki melek mangken penikahan tanggal 25. Maksudnya engki kan akhir bulan kiai. Pasti ekonomi kiai sedang masalah kan? Maoning, ah sudahlah kiai, antara kita saja. Jadi asalaman pececer siti. Coba asalaman ros-loros, Pak. Asalaman biasa. Pecekak. Jadi kan rak pura kiai ni. Napa panik mak? Napa mak? Napa? Tapi apa sini? Napa mak? Aduh, mun sampai itu di kalapo lele kiai. Anu kiai, kula beri ala ko bangunan nang singkawang. Alhamdulillah oleh rezeki pengapora kiai panika dukan tu menemak sareng embu seko puren pola dadi sebab oleh pengapora na pangeran alhamdulillah anak soleh. Lekun dateng boleh ke kiai ni. Assalamualaikum kiai. Napa mak beri kula ala ko alhamdulillah rezeki tambahin bi bos. Margana napa? Margana sedekah tambahin bi Allah. Minggu na boleh dateng boleh. Anu kiai, kula rasi kesampian. Loh, me asih rasi. Kula sedekah duka le kesampian, tambah rezeki kula kiai. Dadi mungkin kula sedekah apone. Pola jung rasian kiai. Mun bisa e pasang apa angka kiai. Untuk yang kerja-kerja, ini saya tak lagi kerja apa ni kama. Karena kula lambat noli yang tarik orang mak. Kula lambat neng-neng sama hosok dok. Tetapi banyak orang percaju. Ini kah santri kula dua ni. Anu bah, beda tamu ni kok. Siapa? Anu bah, lagi sampian alingki agak reng makarang didik. Rupanya kini jual kula bina kana. Dikima sampian ni kah. Kula anu kinto kiai. Agak dari Singkawang itu. Dari kama? Dari Bu Makong. Napa aja deh mak? Sampai ke sap kula. Anu kiai, kula di usaha. Usaha apa? Ki usaha mongkar betok kiai. Maksudnya? Ki man terlancar gitu kiai. Ah, engki. Tertetia saya manfaat. Mune pikirin di lemat teh. Aku lu gula. Mi pasce berjaje noring kengko ya. Cingko atua tibi teh kapul. Buktinya sampai setinggi kau husoki kena. Tetileku mun entar ke ke Samsudin sampai abes mak. Mun egarasi dalam mobil banyak ning pak. Ken mun sepeda motor ki pakun pada nun gula. Ki nampu kanceng. Cuk minta tuan asoki okay, mak. Gagal mak. Tetileku. Oning di pasir sampian.
Oh masyhur panjenengan ki. Aduh, engko iki longko winakan. Ti anu napa, Mak? Inggih segento ki ae. Pola panjenengan anu-anu ki. Oh, geng 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 geng. Bosang kula aduh itu ana de meriyan iki. Kula mah andi akal, Mak. Anu, Mak. Tuane ke bede paket de, Mak. Duh, Mak bede paket ki ae. Lo masa kalah sama Telkomsel, Pak. Telkomsel sama Tri itu ada paket, Pak. Ada paket satu minggu, ada paket satu bulan. Maksudnya, Kiai? Beda paket sebulan, beda paket seminggu. Seminggu, Kiai. Terus, Kiai seminggu. Aduh, hari susah, Kiai makin komon deh. Tak bisa apa mundur sebulan, Pak. Aduh, kondisi seminta. Punten seminggu, Kiai. Seminggu, sepenting gol, Kiai. Aduh, mati munda ya itu. Game pan. Ku lepas Andi enggak. Oh, hari ya lagi engkau mau minta semua banyak. Bagi kanak-kanak jetem. Pasti gol yang itu. Tadi ini ke apa yang telah juta, Pak. Tadi ku lah, ku takut sampean kecompok telah juta, Pak. Akhirnya minggu leh pondut setelah ratus sedu juta petong atau mangkat ke pondut kula nyari anak-anak jetem bagi minggu leh kebelah are yo tuaki yo tuaki re nak anak yo are mun sampai gol re mun sampai gol engkau ada tengah boleh beri cumban jalan angki kiai kula kedi apa jongai kau le oleh seminggu mak dateng mak aduh pun teng apa no mak aduh bertingkok sukses re minggu leh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Napa, Mak? Allah mustajab panjenengan, Mak Kiai. Padahal bi kuli bagi anak-anak jetin, Mak. Kula terus minta pole, ya mun minta pole tak bisa, Ki. Ari paket dile cukup, ya. Mun bisa mun kake nambah paket, Ki. Tinggal 5 juta, Kiai. Bisa. Bisa, Ki. Artinya tadi kiai tak cukup alim kiai. Oke, akal nampu kemain mak. Supaya odik benih kelancar mak. Masuk akal kiai. Nah, mulai leku masang plang. Kiai spesialis buat kaya. Mak ide si antan deh tengah hula mak. Cengken padam pokal ngakal deh mak. Ah, ingde karen. Kulis ampo belis sebelum noto bu ocon raja menik. Kulis ampo belis mun macohot ba Jumat. Ibu di banyak yang ngakuah. Ibu di member. Jadi bi gule tanya aki ke jamaah, ai ngapa ju? Itu ai penawar Pak Kiai. Ai penawar apa? Ini kan hari Jumat berkah. Oh. Jadi nanti pasti jamaah banyak minta doa kan Kiai ini. Andi arepen gule betong. Tung dua, oh dubeles. Kendu puluh ebu, wih lebarempar ya. Dubeles kali du puluh ebu, lah drotos pak polo, pak. Tuh, kula sama cedua lah mau makomo, pak. Panikala, ayo pakein mak kasih ngapi. Aduh, engkau mau tau deh, macam ditarik, atau dua nih. Tacan ngari-ngari. Tentu kiai gagal ngari-ngari. Hari biar gue leyobo. Kebayaan aku cerita kena. Hari yang engkau macam job sepi lah kena. Ceramah macam semua kayak nengke. Dari macaran sobat jengkau oleh beseri aku. Oh siap ba, ada cara itu. Tapi aku leku tak gua pancen dengan kecompo. Minta tu je jauh percaya. Sambil yang engkau lah kali bihun. Tinggi kiai, kita tinggi kiai tak bisa tidak cukup alim, harus pandai pak. Oke, naman mulai manjaman mungkin. Eh, pan lebarak 5 tahun, lebarak Maria. Kiai saya entarin. Anu kiai, mohon doa restunya. Apa pak? Maju ke lembun gitu. Buat kebola ke? Iya mon tua bede mon restu tade. Kok begitu? Ya karena restu itu mahal pak. Kan mitung gak sih? 5 tahun, 6 tahun. Oh mon 5 tahun, 1 tahun aku 1 juta, 5 juta ya. Jadi daripada aku lekan lah kali bi calon, fokus kula sekali ngakali pak.
Mon, tak usah nyak banyak lagi tetian no menikah. Lagi pahal ring singkawang dateng ke compok kapi. Nampung antri lagi. Ni kegiyak, ni kegejak. Sobat juga leban panjenengan senikah. Lebih yakin ke Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cik saungguna Gusti Allah panikah. Baik, paling baik. Allah tidak pernah membenci kita. Hanya perilaku buruk kita yang menyebabkan jarak antara kita dengan Allah. Sobat aja odik tenang. Jangan lupakan ibadah. Rezeki Allah yang menghitung. Tidak usah menghitung rezeki. Karena yang mengukur itu adalah Allah. Mungkin doamu hari ini belum dikabulkan jumlah. Tapi ingat. Apakah lebih baik kita menerima 1 miliar tapi sakit 1 tahun? Atau menerima itu 100 ribu tapi Allah sehatkan sepanjang tahun? Ini saja yang dapat saya sampaikan, Kiai. Mohon maaf, nikah kerjaan tak lembur saya dibudi. Kita kok berada sakit nengkek gitu. Berada nengkek sakit cetak lo nyelo. Bisa kecompok, Pak, nengkek. Artinya ni keselok kilo ki rajo ni kemak ki bisa ni kan nyon pengaporah mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah dan semuanya pasti akan kembali. Bagaimana caranya kita menjalankan perintah Allah sebaik-baik mungkin sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ibu, setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, doakan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya. Maka insya Allah, kelak kita yang akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Para kiai, para ustad, para habib, para sepuh, para rawuh sedanten, ingkang kula mulyakaken, kula matur pangapunten. Ngerti bu? Oh nggih, paham nggih? Nggih, kula matur pangapunten. Sekalian juga saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak keliru semata-mata karena kebodohan dan keawaman saya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari pertemuan kita malam ini. Terima kasih kepada seluruh panitia, stajana panitia Mator Sekelangkong atas undangannya, waktu dan kesempatannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. One of the